Enggak masalah, lemari di rumah 3 buah, istri pakai 2,5, antum cuma 1,5 enggak apa-apa. Udah biasa itu, pasti bajunya perempuan lebih banyak. Saya punya lemari di rumah, tinggal di pojok baju saya. Banyak sekali bajunya. Saya bilang, ini lemari kalau bisa ngomong teriak nih. Masya Allah, baju banyak sekali. Ya. Tapi memang sudah fitrahnya suka baju. Oh ini murah, ini diskon. Saya bilang, ini kalau diskon ditunggu sampai hari kiamat enggak selesai-selesai. Antum lihat enggak toko 70% dari dulu 10 tahun lalu sama terus 70%. Enggak pernah habis, enggak usah khawatir soal diskon. Karena itu promosi barang gitu kan. Tapi memang perempuan suka pakaian, wajar itu. Biarkan dia puas dengan pakaiannya. Kadang-kadang kalau beli baju kali, kalau antum belikan baju baru, dia bisa pandang baju itu semalam suntuk enggak tidur. Kalau antum diberikan baju sama istri, oh lihat, bagus ya, udah taruh, selesai, besok pakai, iya. Laki-laki simple, perempuan enggak. Apalagi kalau warna kesukaannya, corak kesukaannya, wah itu sudah berbunga-bunga lagi tidur, gitu kan. Memang pakaian. Begitu pula dengan makanan. Kalau dia pesan makanan apa, lo belikan saja, enggak masalah.